Welcome to back my channel. Jadi aku mau bikin jam dinding raksasa. Jadi alat yang digunakan itu pertama kertas foto kayak gini. Kedua, kita tulis aja angka-angkanya yang mau diperluin. Misalkan kan kayak jam 12 tuh hurufnya besar, jam 3, jam 6, jam 9 itu angkanya besar. Kalau ini yang membuat habis jam 12, jam 1, jam 2 yang kecil. Nah, terus dipotong kayak begini. Nanti kalau udah dipotong seperti ini, ditempelin ke dinding deh. Selanjutnya, aku kan punya jam bekas, tapi kebetulan masih nyala. Nah, sekarang kita ambil Nah, ini jamnya udah aku bongkar. Terus yang piringan ini aku pakai kaset yang enggak terpakai. Terus aku tempelin deh ini pakai double tip. Terus tinggal dipasang deh jarum-jarumnya. Nah, udah jadi ya, teman-teman. Jadi selanjutnya aku mau nempelin belakang ini pakai lem 3M. Aku mau tempelin dulu ya ke tembok. Dan taraaa, sudah jadi. Ini dia jam dinding raksasa dari bahan-bahan yang sederhana. Kayaknya nggak ada 20.000 deh aku bikin. Nggak ada. Kertasnya aja aku ngeprint itu sekitar 5 lembar pakai kertas foto, dipotong. Terus abis itu jamnya aku pakai mesin jam yang rusak, tapi udah aku benerin sih, sebelumnya udah aku solder. Terus pindahin deh ini piringan hitam ini aku pakai kaset. Ini udah jadi bagus. Oke deh, jangan lupa subscribe channel. Terima kasih.